Oke. Brengsek banget jalan. Buset. Oh. Jolali berdoa, Be. Gak usah terlalu kepancing emosi. Oke, masuk kota Blitar. Waduh, bis-bis sudah rame nih. Oke, kita ambil kiri aja ya, lewat jalur ini. Jalurnya Badai Hitam. Jalurnya Pak Tentara Badai Hitam. Oke. Yo, hijau bosku. Oke, jam segini ya, jam ramai, jam 7 kurang seperempat sudah ramai. Oh ini dia, Yonif 511 Badai Hitam. Di sini nih markasnya Pak Tentara, Pak TNI Badai Hitam. Yonif 511, oke. Salah satu jalan apa ini ya? Ya jalan alternatif juga sih, selain kalau kita lurus tadi kita bakalan lewat pinggiran kotanya Blitar, jadi menghindari rame-rame melipir yang jalur ini ya, jalur dalam. Oke, bismillah. Oke. Sampai jembatan Kedomangan Blitar. Ini sudah memasuki daerah Blitar yang darat ya, jadi cenderung sudah dekat dengan perbatasan Tulungagung. Oke, lampu merah. Di sini masih berkabut ya. Oke. Oke, selamat jalan. Oke, nah ini perbatasan antara Blitar dan Tulungagung ya. Ini memasuki area Tulungagung sebentar lagi nih. Oke, nah ini dia perbatasannya dengan Tulungagung. Di sini masih berkabut ya, lumayan tebal juga ini kabutnya. Oke. Alhamdulillah di sini agak lancar, agak sepi ya cenderungannya. Ya agak sepi banget sih. Enggak se-crowded yang Malang ke arah Blitar tadi. Enggak tahu kalau agak ke sana gitu ada rame-rame lagi. Ya bismillah, semoga gini aja dulu lah. Overtake.
Oke. Ini daerah ini ya, Kecamatan Rejotangan alias daerah paling timur dari Kabupaten Tulungagung. Suasananya kayak gini. Alhamdulillah masih lancar. Ya rame lancar lah, gak rame-rame banget sih. Ya semoga lancar-lancar saja. Bismillah lanjut. Oke, nyampe sini nih, masih di area Rejotangan. Mataharinya mulai muncul, sudah mulai hangat-hangat. Masuk sini kok mulai agak rame ya. Ya, harus lebih ekstra nih, ekstra hati-hati. Oke, bismillah. Kenceng bos. Oh mau nyabrang ya. Gak jadi dia. Oke, sekarang sudah nyampe di Ngunut, ini Kecamatan Ngunut gitu ya. Nah, ini tempat asli saya ya. Tapi kita nggak mampir ke rumah, kita langsung gas ke arah Kota Tulungagung. Bismillah. Menarik, sudah ada mobil yang nyebrang. Oke, bismillah, hati-hati. Oke, okay. Rengsek banget jalan. Pas ngebut ya. Nah, ini sudah masuk area Sumber Kempol Tulungagung juga sih. Sudah mendekati area kota. Di sini serundul-serundulnya gila ya. Gila bener serundul-serundulnya di sini. Serundul-serundulnya ngawur ya. Mungkin kalau di Malang kota besar gitu, serundulnya itu masih bisa terukur. Kalau di sini ngawur tok di sini. Bismillah. Hai, kampus Yaya Tulungagung. Oke, hijau nih. Buset. Bisa, gila. Bes gila.
ini sudah memasuki area Kota Tulungagung. Masih longgar, alhamdulillah masih lancar saya. Semoga nggak ada macet-macet, guys. Ini dari tadi kayak reporter ya, melaporkan mana yang macet, mana yang enggak. Oke, ganti ke sport aja lah. Oke. Oke. Lampu merah lagi. Ups. Belakangnya kandang apa ini? Kandang ayam. Salep ah. Oke. Sudah memasuki Kota Tulungagung. Ini namanya apa ya, perempatan, oh Jepun ya, Jepun, Jepun alias Japan alias Jepang. Lampu merah. Oke. Oh, jelek banget di sini aspalnya. Kacau nih aspalnya, bergelombang parah. Oke, suasananya masih ya lumayan lah, masih nyisa seger-seger sedikit nih. Oke, nah ini dia. Di sini namanya perempatan Tamanan. Jadi kalau ke kanan ini bakalan mengarah ke alun-alunnya Tulungagung. Oke, kita lurus. Ini dia terminalnya Tulungagung. Kita cari Bro Haris sekitar sini ya. Oke, kita telepon dulu Bro Haris. Off dulu. Wah, alhamdulillah barusan makan di warung ini ya, warung Depot Pagi. Di situ Bro Haris sudah datang. Oh, jolali berdoa be, gak usah terlalu kepancing emosi. Biasa, oke wong ngawur. Ayo siap, berangkat. Bismillah. Wih, layang-layang. Rame padet. Ah, ini di jembatan Mogalan seperti ini kondisinya. Rame banget. Masnya kerja keras nih hari raya libur. Duluan, Mas. Ya, yang cakep-cakep mulai banyak.